Ya, itu dia satu ekor dari pangan sana rupa-rupanya menaikkan bendera, mencoba meresmikan pertunjukan. Oke. Tepuk tangannya mana nih penonton adik-adik semua? Oke, rupa-rupanya dua ekor berang-berangnya sudah datang. Mereka mencoba naik ke atas podium, tidak lupa mengucapkan salam buat Anda semuanya. Halo, selamat siang, selamat datang. Tepuk tangan dulu yang penonton adik-adik. Oke, baik hadirin semuanya, Bapak Ibu dan juga adik-adik. Inilah dia yang namanya berang-berang atau sebutannya kucing ayu. Nah, ditemani oleh kucing garong. Bukan itu, masih siang, belum malam. Iya, kalau udah malam baru jadi kucing garong. Iya, karena memang berang-berang itu suka mencuri makan pada malam hari, penonton. Dia berkelompok, berkoloni, bergerombolan tuh. Wow, kalau makan, nyuri makan, habis semuanya dimakan nih, Bang. Iya, makanya kalau malam disebut oleh petambak ikan, kucing garong. Kita kenalin boleh, Bang? Ah, jantan betina. Sepasang. Yang jantan namanya siapa? Yanto. Kenapa adek-adek? Ada yang namanya Yanto? Ada yang namanya Yanto? Oh, pantas mirip. Maksudnya namanya mirip adik-adik sama berang-berang. Kebetulan sama ya. Iya, yang jantan namanya Yanto. Nah, Yanto tidak sendiri. Didampingi oleh ayam beb. Namanya siapa itu? Yanti. Ada Yanti dan juga Yanto. Bang Freddy ke belakang mau apa, Om? Ada yang kotor? Podiumnya. Nih, adik-adik penonton, Bang Frenky ini bisa jadi contoh teladan. Nggak suka sama yang kotor-kotor. Buat Bang Frenky itu bersih number one, nomor satu. Salah. Kok bersih bukan nomor satu, Om? Nomor dua, nomor satunya apa? Duit. Makan duitan lu. Udah beres, rapi. Buang sampahnya salah dong, Om. Banyak adik-adik kalau buang sampah kasih tahu yang benar ya. Nih, Om Rengi kalau buang sampah kayak aku nih, buanglah di sini yang benar. Luar biasa. Oh, luar biasa. Gerang-gerangnya pinter ya penonton? Iya, tahu kalau cara buang sampah yang benar. Iya, jadi sudah tahu ya, jangan sampai kalah sama kucing air. Malu. Jadi kalau buang sampah itu harus pada temannya. Emang enggak boleh ngintip sama temannya? Oh, enggak boleh. Itu apa itu ngomong lagi di belakang. Oke, sampahnya udah beres, Om. Gerobaknya? Tempatnya Bang Rawi. Oke deh, Bang Rawi. Nih, ada gerobak sampah nih, Bang Rawi. Dari berang-berang nih, yuk kita antar ke Bang Rawi. Weh, mau ke mana? Emangnya naik korosel, muter-muter. Dorongnya salah, Cumi. Nih, dorong. Nah, lurus. Malah disengajain. Ini gimana? Siapa yang dorong tuh? Yanto. Wah, gimana sih Yanto? Tuh dorongnya lurus baru belok kiri. Dorongnya jangan moncong-moncong. Moncong udah dipindahin ya, Om. Ya jangan mencong-mencong. Ayo dorong yang benar. Lurus. Kenapa itu? Ganti Yanti. Ganti Yanti. Oh ya udah deh. Iya emang cewek suka bersih-bersih ya. Ayo Yanti. Hei, kacau. Nah. Ini pasangan apa sih sama aja nomor 2? Gimana sih Yanto tuh, gara-gara Yanto tuh Yanti ikut-ikutan. Udah Bang Freddy aja nih yang ngamanin dulu ke belakang. Sampai besok kita kasih Bang Rawi. Yanti semuanya udah bersih ya. Iya, jadi kita selalu menjaga kebersihan ya. Jangan sampai buang sampah sembarangan. Iya, biar semuanya sehat warga Indonesia. Ini satu ekor naik ke podium, jatuh lagi ntar. Mau ngapain sih, Om? Jadi kiper. Yanto. Emang bisa, Om?
kaki depannya aja pendek begitu. Kita coba ya. Oke, kalau berhasil ditangkap oleh Yanto, adik-adik kasih tepuk tangan. Yanto, siap-siap. Ini dia. Wuk. 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 Oh, nangkepnya yang benar. Iya, biar jadi kiper nasional U19. Sekali lagi, nangkep. Emangnya mau ke Palestina lu? Di Arab. Berdiri dong. Berdiri. Ntar dulu bang, lagi pewe. Ya udah deh, nih yang penting bolanya melayang, gak mau tangkap ya. Konsentrasi, banyak gaya lo Yanto. Siap, wujud. Ya, hasil. Wow, ternyata hebat walaupun tiara turun ya. Ambil ancang-ancang ternyata bang. Jadi namanya kiper terbaik itu bang, selalu ada ancang-ancang nangkep bolanya bang. Luar biasa Yanto. Nah kali ini ada permainan beda nih. Kita mau main bola basket. Iya, karena memang berang-berang itu mempunyai kaki depan. Empat kaki ya bang. Dua kaki depan, dua kaki belakang. Ya. Dan kali ini dua kaki depannya mau diajak main bola basket. Cara mainnya gimana? Bola satu-satu masukin. Nah, jangan berputar. Udah dapat jatahnya masing-masing, walaupun belum keluar. Masukin. Adik-adik berang-berangnya pinter, karena memang itu berang-berang suka makanan ikan air tawar segar ya bang, seperti ikan mujair, ikan sepat, ikan gabus. Nah tahu nggak, berang-berang itu punya makanan favorit, pecel lele. Oh lelenya doang ya bang, pecelnya buat pelatihnya. Bolanya diganti. Iya tadi kecil belum ada yang menang. Nih perhatikan lagi, satu-satu masukin, bus bus. Siap, berlomba, yuk cari pemenangnya. Apakah Yanto, apakah Yanti? Oh, Yanto melihat Yanti pertama. Oke, masukin, masukin. Ya. Oh, jatuh. Lompat. Awas Yanti. Awas Yanti, ya. Yanti gak boleh nanti sih. Masukin Yanto. Lompat. Yanti berusaha, Yanti. Masukin. Kecopot. Aduh, oh Yanti lagi masukin. Yanto. Yanti lompat. Ini Yanti bukannya dimasukin, gangguin Yanto aja lu. Berdirinya jangan di situ. Di Monas berdirinya. Yah, enggak bisa juga lu. Ayo Yanti berusaha. Yanto masukin Yanto. Ya Yanti ya. Nih dipendekin nih. Ayo dibantu tolongin dong bang. Aduh. Yanto masukin dong. Masukin. Dibantuin dong. Ayo Yanti dibantuin Yanti. Dibantuin dong sama pelatih, copot. Ya. Ayo Yanti udah dibantuin tuh. Masukin. Lompat. Tolong. Yanti. Ya. Ampun. Nah, besok gua mau jadi MC. Habis suara gua dah. Masukin Yanto. Ya. Tepuk tangan dong penonton. Aduh, akhirnya pemenangnya Yanto ya bang. Yantinya kalah penonton. Iya maklum, Yanti itu gak suka basket sebenarnya ya. Yanti itu cita-citanya jadi Kep, Koki, empat saudara emput. Oh iya, tepuk tangan lagi dong penonton. Dan sekaligus mereka mau kemana Om? Om mau pamit, mau gantian. Ya udah, salam-salam terakhir dulu dong buat Bapak Ibu adik-adik semuanya. Dadah semuanya. Kami pulang dulu Bapak Ibu adik-adik. Sampai ketemu lagi. Bye. Terima kasih Yanto Yanti. Terima kasih Bang Randy. Oh sama-sama, belum keluar yang kemarin. Adik-adik. Yang dari Cilacap tepuk tangan dong. Maju tang. Yuk. Nah, tampil juga tuh satu ekor dong bersama Bang Raymond. Ayo. Berapa ekor lagi Bang Raymond? Dua, jadi tiga ekor yang mau tampil penonton. Wih, keren ya.
Satu udah nongol. Nih, dua udah datang. Tiga. Dua Bang Lemon. Ini Bang Roni. Oh ya, misalnya sama. Oh ya udah deh kalau gitu. Yuk, kita berikan tepuk tangan dulu dong buat singalot-singalotnya penonton Bapak Ibu adik-adik ya. Oke, ya, dua ekor singalotnya membalas tepuk tangan Anda ya. Baik adik-adik semuanya, Bapak Ibu, Sadayana, inilah dia yang namanya singa laut, bukan anjing laut. Awas tertukar. Iya, beda ya Om, singalot dengan anjing laut. Beda, apalagi sama kambing. Oh, beda. Bang Lemon, mau Ari, fine, thank you. Waduh, sehat Bang. Boleh kita kenalin, singa lautnya jantan betina. Uyang jantan, namanya siapa? Agus. Agus, hormat. Dua, tegak. Dua. Ada yang namanya Agus? Wih, ada lagi. Punya kumis nggak? Oh iya. Gus, jangan punya kumis Gus, tapi bilang mirip singa laut. Iya. Bersama Bang Raymond, Agus. Bersama Bang Roni, jangan betina. Uyang cewek, namanya siapa? Jessica. Salaman, hai Oma. Oma. Singa lautnya jinak ya. Penonton adik-adik ada yang mau dicium? Adik-adik ada yang mau dicium? Wih banyak, sekarang tanya ibu-ibunya. Ibu-ibunya ada yang mau dicium? Boleh, nanti ibu-ibunya dicium sama pelatihnya. Biar seimbang Bu, anaknya sama hewannya. Jangan nanti rabies ya. Oke, kita pemanasan dulu yuk kalau gitu ya. Tangga bolanya. Mereka akan mencoba mengangkat ekor belakangnya tinggi-tinggi. Tepuk tangan penonton. Yes, hebat. Wow, amazing. Keren banget singa lautnya pemanasan. Iya, supaya ototnya tidak kaku ya Bang Remon. Apa? Sendirian aja Bang. Sama siapa? Agus Mane. Coba lihat. Teno. Bang. Apa Anam? Ah, kakak diajak. Ah, oh enggak, males. Panas, Om. Aku kan takut hitam. Tapi manis kan? Bosan berduaan mulu Bang Remon. Sama siapa? Ibu-ibu. Iya, enggak rempong. Ah, siapa? Cewek cantik. Cewek cantik? Beneran? Mana, Om? Kalau genit amat gak boleh dengan kata cewek cantik ya. Langsung aja dateng. Iya ya. Maklum si Agus masih jomblo. Iya jones. Jomblo menes. Hey, Gus, naik Gus. Genit lu. Entah-entah ada cewek cantik langsung nyebur aja lu. Oh iya bener. Ya udah kalau gitu kita jalan-jalan dulu. Tepuk tangan dong adik-adik semuanya penonton. Wow, luar biasa. Berjalan menggunakan kaki dari depannya yang sangat panjang. Itulah dia, cara berjalan singa laut berbeda dengan anjing laut ya. Jika anjing laut berjalannya menggunakan otot-otot perutnya saja. Nah ya, kita lanjut apa Bang Lemon? Senam lantai. Biar apa sih yuk? Kalau biar cowok, biar badannya suspek. Otak-otak. Kalau cewek biar langsing. Terus cantik. Kalau di sini mirip yang mana, Om? Ibunya yang di atas. Yang mana? Wow, yang di sebelah kanan. Oh, kalau yang tembok saya, Om. Oh iya, tapi Om saya lihat dulu. Oh iya, bener Om. Ibunya baju hitam. Wah, ibunya cantik. Langsing. Mirip. Oh mirip singa laut. Oh maksudnya langsingnya Bu. Iya besok ibu jangan pakai baju hitam. Nanti ditunjuk pelatihnya. Oh baju pink. Yaudah kita guling-guling yuk. Ini keren. Guling lagi. Awas, awas, awas. Ada kolam. Di tengah gulingnya, di tengah. Bu. Dibilangin di tengah, di pinggir. Gus, di tengah gulingnya, Gus.
tadi bolanya nggak jatuh luar biasa ya. Naik lagi, hati-hati. Tepuk tangan yuk penonton semuanya, adik-adik. Oke. Okay. Sama Jessico, I'm coming on. Sinyalnya penuh rem. Ini diajak pojok ngapain dong? Tiup trompet. Persiapan tahun baru. Wah cocok. Jadi jangan main petasan. Nanti kebakaran. Jadi trompetnya mau ditiup. Oke. Okay. Yuk. Kalau berhasil berbunyi, tepuk tangan penonton. Tarik napas. Ini panjang. Wih, tepuk tangan dong penonton adik-adik. Wah, jadi dong kita tahun baru om. Wah, luar biasa. Ya, Singalot bisa menutup trompet penonton adik-adik semuanya ya. Karena memang Singalot itu bernapas menggunakan kompresor. Memang itu kan tabel ban. Kemudian lagi apa lagi om? Wah, sudah siap om. Tepuk tangan dong penonton. Kasih semangat buat Jessica. Hey, aman aja Jessica. Hati-hati. Maklum wanita. Ah, Jessica kan wanita. Iya. Wanita selalu ingin dimengerti. 98%. Wih, 98% wanita selalu ingin dimengerti. Iya. Kalau udah dikasih hati. Skincare. Hah? Buat apaan? Glowing orang hitam begitu. Oh iya proses ya. Ngapain? Belum abang. Ini tangan dede. Pegel-pegel bang. Gara-gara tadi malam abis main FF. Kan liburan. Oh maaf ya bang. Kau obatin ya. Iya om. Aduh. Tarik ya om. Kamu nanya. Ya. Belum om. Ini kaki Dewi sekarang om. Kaki ini yang belakang terasa. Yang belakang. Ini habis main futsal. Wah. Alasan aja bilang aja mau buang angin. Kok masuk angin ya. Oke, mudah-mudahan sehat terus ya. Tepuk tangan ya teman-teman. Luar biasa penampilan ini dengan Singalot ya. Dan sekarang gilirannya Agus. Agus mau sapa-sapa penonton. Buat adik-adiknya yang di depan, duduk saja, jangan ada yang menghampiri Singalot ya. Iya, jangan ada yang menghampiri. Kalau Singalotnya sudah naik, yuk lambaikan tangan ke atas, kita ucapkan hai. Malu, tuh adik-adiknya yang di depan pada kemit, takut jatuh cinta. Bukan habitatnya lu, beda iklim. Aduh, lu sama Jessica
Gus lanjut apa nih om? Agus. Bola. Ajar. Sundul. Waduh. Diem aja Gus. Paham gak Gus? Paham. Belum om, belum. Dia berbicara. Cuma singa laut pelatih sama Tuhan yang tahu. Tuhan. Curhat dengan aku. Kata dia. Pinjem dulu 100, yang 5 hari aja belum keluar dari kemarin. Ini konsentrasi. Ngelam, renang, mundur. Siap bos. Sudah mengerti? Kalau gitu tepuk tangan dong penonton. Kita dulu bang ah. Kita dulu bang, ini aku mau boleh ini bang. Terus sini konsentrasi. Oke siap. Siap. Hei tepuk tangan lagi penonton, kasih semangat buat Agus. Apakah bisa menjadi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Bapak Pamungkas? Sudah. Yeah. Wow, luar biasa, ternyata hebat bisa menyundul bola dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan air. Ya. Yeah. Oke, okay, nah sekarang kita mundur cantik. Kita mau main kolaborasi. Oke, okay, bola disundul. Maaf, oper. Siap. Oke. Ya. Oke, Gus. Eh, Agus Jessica. Open bolanya. Woi, mantap. Open lagi twist. Wih, tuh udah bisa pakai kontra. Lagi twist. Kolaborasi poli sekarang. Woi, mantap. Aduh, sundul lagi. Hit. Nah, mundur lagi Bang Roni. Mundur lagi terus, mundur. Iya. Oke, dan sekarang bolanya kamu masukin ya, Jess, ke keranjang ya. Penontonnya bantu hitung sama-sama 1 sampai 1000. Oh, 3 aja dikanya. Oke, dikorting dah. Yuk sama-sama yuk yang dari Cilacap juga sama-sama. 1 2. Iya. Oh, luar biasa hebat. Kasih hormat dulu buat teman-teman, hormat singa laut, gerak, cinta, gerak, jaga semuanya, sampai jumpa lagi, bye-bye. Baik, saudara hadirin semuanya, dengan tambahan 2 paper singa laut, maka berakhir pula pentas singa laut, jika ada salah kata kami, mohon maaf, selamat siang, dan sampai jumpa. Apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkah?
Yuk, sok. Ya, kita bikin video ya. Kata-katanya sama tapi diganti. Ini Dufan ya. Kalau gimana kita? Dufan. Kata-katanya masih sama. Siap ya? Siap. Siapa kita? Siapa kita?
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Siapa kita? Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Kenapa power bank kelap kelip lampunya? Oh, gue bukan yang itu, ya. Ya, gak pasang lampu, ya. Oke. Okay. Objek yang pertama kita menuju ke makam Mbah Priuk, Mbah Priuk. Gak lah ya, gak nama aslinya. Kalau nama aslinya terlalu panjang, ya. Panjang, ya. Jadi kayaknya kalau lengkapnya agak-agak lupa, ya. Al-Ghazali, ya. Ya, pertanyaan pertama, siap-siap tangannya, jangan kakinya yang acung, ya. Oke, tentang Mbah Priuk, ya. Makam Mbah Priuk, ya, atau Al-Imam Al-Arif, ya. Habib Hasan bin Muhammad Hasan, ya. Sudah saya sebut, berarti bukan itu pertanyaannya. Itu terletak di daerah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ya, bisa disebut jadi. Yang jadi pertanyaan saya, ngacung, jangan rebutan, ngacung dulu baru ditunjuk jawab, ya. Pertanyaan saya, pada usia berapa Mbah Priuk wafat? Ya, saya ngacung dulu, ya. Ya, saya lempar buat siswa-siswinya dulu. Nanti kalau nggak sanggup baru ke bapak ibu guru, ya. Terus dijawab nang ibu, ya. 92 tahun, kualik, ya, 29, ya. Pertanyaannya gagal, jawabannya juga sudah terjawab, ya. Pertanyaan second, pertanyaan atau pertanyaan keloro, ya. Kedua, tadi teman-teman ke Monas ada gate-nya? Ada? Dijelaskan? Ada yang mendengarkan? Lupa? Maning.
Ya. Pertanyaannya saya nggak mau yang susah-susah, ya. Yang gampang-gampang saja, ya. Monas ini terletak di Jakarta Pusat. Ya. Dibangun tahun 1961. Ya. Di atasnya itu ada lidah api kemerdekaan. Ya. Berapakah berat lidah api kemerdekaan? Ngacung dulu. Tujuh apa? 7 kilo, Pak. Ada yang tahu? 7 kilo, makasih. 7 kilo. 7 ton. Di atas Monas itu yang kayak es krim, ya, pucuk kayak, ya. Itu kalau malam kan nyala kuning, ya. Nah, yang saya pertanyakan, kalau tadi mendengarkan pasti dijelaskan. Ada berapa berat, ya, lidah api kemerdekaan Monas? Gak boleh nyontek. Satu. Dua. Tiga. Siapa yang jawab 50? Sini nih. Madep ke sini. Lihat. Siap-siap ke Google Meli Bank. Yang ada, yang gak ada di Google, ya. Yakin? Yakin ada pertanyaan itu gak ada, ya. Saya bukan mau sejarah pertanyaannya. Coba tanya Google, kalau di Google ada, berarti Google-nya lebih pintar dari yang buat pertanyaan. Siap? Ngacung, ya. Pertanyaannya gampang. Ya. Siap? Oke. Kejawab enggak ya? Ini saya agak sedikit-sedikit takut kejawab enggak. Ya. Ya, kalau kejawab bagus berarti. Siap ya? Kalau ada yang bisa kalau ada yang bisa jawab ini kaos. Ya, kaos ingat. Saya tambah 20.000. Ya. Kedisiannya mana duitnya orang yang pakai? Pertanyaannya siap. Ya, ini bukan sejarah. Ya, kalau yang pintar matematika bisa jawab. Ya, jangan dulu bilang mundur. Kok belum belum. Pertanyaan saya, kalau yang pinter yang cepat tanggap pasti jawabannya tepat. Ya. Gimana mau? Janjane ana kesukup riwe ya Kang Ari mengenyang. Ye. Pertanyaannya ya, pertinya ini saya enggak mau neko-neko. Ada berapa? Ya. Jumlah angka 9 dari 9 sampai 100. 1. Saya 2. 3. Ada berapa angka 9 dari 9 sampai 100? Berapa? 20 emang ada di Google? Ada! Google! Emang ada? Coba tanya Google, saya mau nanya. Emang ada? Nih. Jadi ngelicik kok dulu. Ya. Jawabannya 20. Ya. Pengen tahu 20? Tahu lah. Ya wis, gak usah dijawab ya. Hadiahnya mana? 9, 19, 19. Kita akan bersama. Begitu banyak yang sama latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala. Kukira ini kan mudah. Kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas. Redam kini sudah. Pijar istimewa.
penghujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang seperti